guys, sudah lama banget kamu nggak upload video. Kira udah satu bulan lagi aku nggak bikin video itu karena ada pekerjaan yang emang harus aku kerjakan di luar YouTube. Jadi video ini sebenarnya mereview, udah aku buat videonya dalam jangka waktu lama, udah lama pengen upload sekarang dan beroba edit. Oke teman-teman, jadi dan inilah videonya yang bakal kalian tonton. Dan salam guys. Kalian lagi. Guys, gimana kabar kalian? Wah, kali ini aku punya unboxing lagi nih. Unboxing kali ini paket yang luar biasa banget. Untuk keamanan kendaraan kalian, guys. Jadi, kendaraan kalian itu kan mahal ya. Ya, harus dijaga gitu. Dengan menggunakan sebuah paket ini. Sebelum itu, okay, kita lihat dari wadahnya, guys. Kita unboxing itu sebelumnya kita lihat dari wadahnya dulu nih. Dari wadahnya, di sini wadah ini, oke lah, dia selapis doang, langsung ke petak. Tapi belum tahu kita petaknya, apakah dia menggunakan dua lapisan petak? Dan itu bakal lebih aman lagi. Oke, jadi aku beli di sini dari Lazada, dari pengirimnya Selan N dari Jawa Barat, guys. Dan di sini kota Bekasi. Wow, Lazada Express, luar biasa kan Lazada. Dan kalau nggak salah ini paketnya lama banget sih karena penjualnya, jadi resellernya tuh lama banget. Mengecewakan sih, sebenarnya aku lebih suka di Shopee sekarang akhirnya, karena kayak gini nih, seller-seller kayak gini nih bikin aku jadi mager. Kita nggak usah lama-lama, kita buka dulu baru kita jelasin. Oke guys, jadi sebelum buka aku pasti menyediakan jelet gitu kan, jelet. Oke, mari kita buka ya. Barangnya. Wow, ini arm guys. Ini kayak ini motor si putih ya. Ini tapi merah deh warnanya. Jadi si merah ini. Jadi motor itu perlu banget namanya ini alat pengaman. Jadi kita lihat isi dalamnya. Wow, ada bubble lagi. Luar biasa kamu. Baru ini aman. Ini aku suka. I like this. Motor si ke arm. Saat dia kita membuka kotaknya, kita bakal menemukan motorcycle alarm. Di sini juga dia ngejelasin cara-cara pemasangannya, tapi yang disayangkan kenapa di sini menggunakan bahasa Inggris. Sebagai orang yang ngerti mungkin ya nggak masalah, cuma buat yang nggak ngerti kan masalah ini. Ini nggak ada kartu garansi sih ini. Wah, ini bakal aku pasang di motor si putih guys. Apa yang didapat dari kotak ini? Satu, kunci motornya. Ini. Oh, masih hidup guys. Dapatkan dua tombol kunci di sini. Mungkin ini satunya kunci cadangan, satunya kunci. Wah, gokil sih ini. Cukup murah banget di untuk barang ini, di harga 106.000 kalau nggak salah. Dengan ongkos, jadi free ongkir sih. Iya. Yeah. Karena aku nyari voucher juga di Lazada. Ini dia. Kalian mendapatkan ini. Ini kayaknya untuk remote-nya. Dan ini alarmnya. Dan untuk kabel-kabelnya guys, ini dia kabel-kabelnya. Wah, dan ini double ininya, chipnya. Buat ditempelin di sini. Gokil sih ini. Cukup murah banget. Dan tadi udah kita unboxing. Kalian udah tau isinya apa aja ya. Entah besok deh motor aku insya Allah bakal aku pasangin itu. Dan itu tadi isinya. Jadi gitu aja sih. Terus dapat kertas semacam cara pemasangannya. Dan di kotaknya juga bagian belakang nggak ada apa-apa, kosong di bagian belakang. Kalian bakal menemukan bubble, terus yang tadi itu untuk pengiriman di Lazada. Oke, jika informasi ini sangat bermanfaat buat kalian, tolong diklik tombol like. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jadi ingat teman-teman, motor kalian itu jangan sampai hilang. Seenggaknya pasangin alarm dengan udah ku cariin dengan harga termurah. Jadi kalian apa pikir lagi coba? Cuma modal 100.000 daripada motor kalian hilang.
berjuta-juta. Oke, jika kalian suka, klik tombol subscribe. Oke, nyampe sini aja teman-teman videonya. Gue sepanjang-panjang, jadi udah simple aja. Ya, saran aku itu aja. Pasangin alarm. Sayang banget kan kalau hilang. Oke, dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan terima kasih udah mampir di channel ini. And see you. Dah. Sekarang posisinya ada di pinggir jalan dan lokasinya. Dan tadi aku udah ngasih tutorial ke kalian cara mengaktifkannya. Di sini malu banget, sumpah. Karena di sini depannya ini jalan dan maaf juga kalau berisik. Jadi di sini aku belinya cuma cukup 100.000 dan pemasangannya itu kena 100.000 di variasi. Mungkin setiap variasi berbeda-beda harganya. Kalau kalian lebih bisa masang sendiri, mungkin itu budget kalian lebih rendah lagi. Aku masang ini saat kekurangan dari Lazada ya. Aku mendapatkan starter yang rusak. Kalau kalian lihat di video tadi, sinematiknya itu starter yang rusak ya. Seharusnya motornya nyala, tapi ini nggak nyala. Nih, nggak nyala. Parah banget. Aduh, ya gitulah. Beli dari online. Dan untuk Lazada aku nggak rekomendasi ke kalian. Di Shopee juga harganya ada murah-murah. Di sekitaran 100.000-an atas sih. Jadi ini aku mulai aktif lagi video. Jadi aku streamnya di luar dan ngasih tahu tutorial caranya ke kalian. Dan di sini adalah lokasi tempat aku streaming. Usaha aku yaitu FKR Stream. Ini ada di Jalan Tupai, nomor 88, Kedaton, Bandar Lampung. Yang ada di pinggir jalan. Oke, buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan thanks buat kalian yang sudah support aku sampai 300 ya. Dan aku bertanggung jawab. Oke, ini sampai sini aja. See you guys.